Dikisahkan bahwa saat seorang aktivis senior yang berasal dari Yaman sedang sakit, padahal guru mulia Al-Habib Umar di situ menjalani ibadah umrah, dan aktivis ini sakit parah dan akhirnya dibawa ke Jordan untuk dioperasi. Namun operasinya gagal, ia pun wafat. Sudah dipakaikan kejut jantung berkali-kali, namun dia tak lagi bernafas dan jantungnya pun berhenti. Ia pun didorong ke kamar mayat. Teman yang menemaninya menangis sambil melihat aktivis itu didorong ke kamar mayat dengan kedua telapak kaki agak tersingkap. Maka setelah itu dia menelpon guru mulia Al-Habib Umar di Medan Umroh, menyampaikan bela sungkawa dan kabar duka kematian sang aktivis. Namun dengan sekejap guru mulia menjawab dengan tegas, hanya dengan satu perkataan, "Tak." Lalu beliau menutup telepon. Ucapan beliau yang menyebut "tak" itu di waktu yang serupa ibu jari si mayit dinamis dan ia hidup kembali. Kejadian itu sekitar 4 tahun yang lalu dan ia hingga kini masih sehat walafiat. Ucapan "tak" itu merupakan disorientasi satu keramat kemuliaan dari wali Allah, yaitu membangkitkan yang mati hidup kembali. Guru mulia kita bukan sembarang guru, bagaikan paduan sosok samudra syariah, samudra dakwah, samudra ibadah, samudra makrifat dan hakikah. Semoga kita dikumpulkan kelak bersama beliau di surga Firdaus. Amin, amin ya rabbal alamin.